anak lintah. Kelihatannya lintahnya begitu menyeramkan banget ya guys. Tapi nih, ternyata lintah memiliki banyak manfaat loh. Minyaknya bisa digunakan untuk mencegah diabetes dan penyakit jantung, mengurangi resiko hipertensi dan stroke, serta mengobati penyakit yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah. Inilah cara beternak lintah guys. Pada habitat aslinya, lintah akan menempelkan telur-telurnya pada akar-akar tanaman. Nah, kalau dibudidayakan, media yang bisa digunakan untuk menempel lintah bisa berupa pasir dan bebatuan. pH dari air dan kelembapan udara untuk ternak lintah pun harus diperhatikan. Dalam satu kolam, biasanya dapat diisi sekitar 800 indukan lintah, guys. Pembibitan lintah dari indukan akan berlangsung selama sekitar 6 bulan. Setelah induk lintah bertelur, telur-telur lintah akan terbungkus selaput lintah selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu. Di dalam satu selaput lintah biasanya terdapat sekitar 12-20 anak lintah. Untuk menghindari indukan memakan anak-anak lintah yang baru menetas, induk dan anak harus dipisahkan dalam kolam yang berbeda.